situasi terkini Long Bagun dan sekitarnya. Banjir sudah setinggi hampir atap. Ini ada kabel melintang di jalan. Kami sedang mencari atau proses evakuasi terhadap warga yang ingin dievakuasi, dan diutamakan orang tua dan anak-anak. Demikian laporan. Kegiatan himbauan patroli setelah evakuasi terhadap warga bersama tim BPBD Kabupaten Mahulu banyak yang di sana dulu dan Polres Mahakam Ulu. Itu mereka di bawah dalam rumah tuh. Itu mereka pada mengungsi di gereja. Ada warga yang sudah di atas atap.